Saudara-saudara, inilah rumah-rumah yang menjadi korban longsor di Kedusunan Talegong, tepatnya di Kampung Sawah Jeruk, Desa Sukamulya. Longsor terjadi sekitar pukul 6 pagi dan menghancurkan beberapa bangunan rumah. Sekitar 10-12 bangunan rumah hancur dengan area longsoran sekitar 1 hektar lebih. Oleh sebab itu, kepada seluruh warga yang ada di sekitar Talegong, pada khususnya umumnya saudara-saudara yang ada di luar Talegong, mohon diketahui bahwa telah terjadi longsor di Kecamatan Talegong, tepatnya di Kampung Sawah Jeruk. Longsoran dari atas Bukit Kiara Goong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Desa Sukamulya, Kecamatan Talegong, Kabupaten Talegong.